Sto piccone. Metrito, ma su, io ho. Ok, ricordo. Audio record, lampu. Oh, lampu buka-buka lagi. Okay. Here we go again. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai ke channel aku, selamat datang ke channel aku. Aku buat video random, aku buat vlog, aku buat tutorial, aku buat food review, aku buat gadget review, iPhone review, something yang random. So kalau korang suka, korang boleh subscribe YouTube channel aku. So for today's video, aku akan tunjukkan dekat korang macam mana korang nak tahu berapa YouTuber tu dapat per month ataupun per week ataupun per video. Korang curious kan? Sebenarnya aku pun curious. Aku curious kenapa korang nak tahu sangat gaji YouTuber ni dapat apa? Tapi tak apa, kadang-kadang aku pun curious. Aku rasa lah, aku rasa korang nak buat YouTube sebab korang tengok YouTuber ni senang je buat duit kan. Tiap-tiap bulan dapat duit puluh-puluh ribu, belah-belah ribu kan. Macam, oh senang je buat video, upload dekat YouTube, goyang kaki kat rumah, dapat duit. Let me tell you this. Aku cerita aku punya experience lah dengan YouTube. Aku buat account YouTube 11/10/2011. Aku boleh join YouTube Partner Program which is YPP 2019. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 tahun. So selama 8 tahun baru aku boleh dapat gaji daripada YouTube. Lama tu 8 tahun. So korang rasa korang boleh ke kalau korang nak start sekarang buat YouTube, bulan depan dah boleh dapat duit dah? Boleh. Boleh. Tak ada apa yang tak boleh kat dunia ni. Atas effort je. Sebabnya masa awal-awal aku buat YouTube kan, aku tak tahu pun yang YouTube ni dia boleh bagi duit tau. Aku buat YouTube dulu sebab aku saja nak share video-video, video travel, video pakor, random video yang aku jarang upload. Ada setahun dua kali, tiga kali aku upload. Lepas tu lama-lama aku tak perasan pun yang subscriber aku ni dah dekat 1000 lah. Lepas tu tiba-tiba 1000. So aku macam okay, lepas subscriber aku 1000 baru aku tahu yang YouTube ni sebenarnya boleh buat duit. So aku tengok lah syarat-syarat dia apa. Aku tengok syarat-syarat dia. First, korang kena ada 1000 subscriber. Okay, aku dah pass, aku ada 1000 subscriber. Lepas tu syarat yang kedua, yang ni susah sikit. Korang kena ada 4000 jam watch hour. Meaning, video korang tu kena ada 4000 jam watch hour. Banyak tu. Contoh, kau buat satu video, satu video duration dia 10 minit. Kalau 3 orang tengok, baru 30 minit. 1 jam ada 60 minit. So kalau 6 orang tengok video kau yang duration dia 10 minit, tu baru kira sejam. Tu kalau orang tu betul-betul tengok lah 10 minit. Kalau dia skip, kalau dah 2 minit, 3 minit, dia dah tutup video kau, tak cukup. So imagine macam ni kau nak kumpul 4000 jam watch hour. And lepas aku baca benda tu aku macam okay lah, YouTube ni bukan platform untuk aku. So aku just layan lagi, aku upload macam biasa. Aku buat, aku rasa nak upload, aku upload. Tak konsisten lah. Lama-lama aku fikir, aku tengok balik YouTube aku, dah dekat 4000 jam dah. Time tu aku baru struggle. Okay, aku nak buat content apa? Aku nak buat content apa? Aku buat tutorial, aku buat gadget review, aku buat sikit-sikit content. Tahun 2019, tahun lepas lah, tahun lepas. Bulan 12 aku dah boleh join YouTube Partner Program. So sekarang ni bulan 29, bulan 3. Kita kira selama 3 bulan aku join YouTube ni, berapa gaji aku dapat? Berapa YouTube bayar aku? Curious kan? Sebab aku tak akan relate kan mana-mana YouTuber dekat Malaysia. Aku takkan bagi tahu oh gaji berapa, free berapa, gaji berapa. Aku tak beritahu, aku tak beritahu. Tu aku kira macam privacy orang lah. Tapi apa yang aku nak beritahu hari ni untuk korang tahu privacy orang. Masuk akal tak? Aku tak nak bagi contoh yang dalam Malaysia punya, kita buat yang luar Malaysia lah. Contohnya Peter McKinnon. Okay, macam mana kau nak tahu gaji dia, gaji yang YouTube bayar kat dia? Okay, first kau pergi dekat Google. Okay, once kau dah sampai kat Google, kau type Social Blade. Dia tekan yang atas sekali ni. Kau pergi je dekat mana-mana YouTuber yang korang curious sangat nak tahu berapa gaji dia tu. Contoh aku tak nak ambil yang Malaysia punya, kita try Peter McKinnon, nama YouTube dia. Kat sini lah korang boleh tahu berapa gaji dia untuk sebulan. Boom, 4.8K sehingga 76.6K dolar. Kalau convert dekat Malaysia, 76.6 kali 4, 306.4 ribu ringgit Malaysia. Wow. So YouTuber Malaysia agak-agak dapat apa? YouTuber Malaysia yang aku tak masukkan yang macam aku lah, yang bawah-bawah ni, yang dah, yang dah tinggi, yang dah naik, yang dah satu Malaysia kenal. Aku tak nak tunjuk lah kat sini sebab sentuh dia punya privacy. Aku dah bagi platform untuk korang figure out macam mana nak tahu income YouTube. So netizen, jalankan tugas anda, research. Okay, aku buat contoh channel aku lah. Kita tengok channel aku dapat apa. Iman Kamil. Okay, selama 3 bulan aku join YouTube Partner Program, berapa YouTube bayar aku? So kau dapat tengok kat sini, 24
hingga $378 kalau convert kat Malaysia. 378 kali 4 sebulan. Eh, betul lah. Macam mana dia boleh tahu? Tak ada. Ni adalah estimate saja. Estimated. Nampak ni, baca kat sini. Estimated monthly earning. So, benda ni tak tepat. Dia macam CP-CP je. Ha. So, kat sini, kat social blade ni bukan je korang boleh tahu per month, korang boleh tahu per video juga. And per day. Kat bawah ni, kalau korang scroll kat bawah, korang boleh tengok kat sini. Ha, macam sekarang ni, live, korang ada 2,500 view. Subscribe, view channel tu. Kita tengok betul ke tak? Sekejap, aku buka YouTube analytics aku. Dia punya estimate tu betul ke tak? Okay, susah lah tengok kat sini. Aku tak biasa tengok kat sini. Kita tengok phone. Okay, ni YouTube studio kan? YouTube studio, kita tengok kat sini. Real time. So dalam masa 2 hari aku dapat 4,200 view total keseluruhan, campur daripada semua video 4,200 view. Kita tengok dekat social blade ni betul ke tak. Dekat social blade ni dia tulis 2,500. Ni untuk 24 jam. Yang dekat sini untuk 48 jam. So maksudnya 4,200 bagi 2, 2,100. So yang aku yang sebenarnya dalam masa 24 jam aku ada 2,100 view. Tapi kat sini dia tulis 2,500 view. So nampak tak beza dia? So korang boleh hanggar sendirilah dia punya ketepatan tu, estimate dia tu sejauh mana kebetulan sejauh mana ketepatan dia. Ha. So tu je yang aku nak share ni. Aku harap benda ni membantu untuk netizen kat luar sana yang kepoh sangat nak tahu berapa gaji tu semua. Aku tak boleh nak bagi tahu aku punya income yang betul lah, sebab nanti aku akan buat video lain untuk aku punya income and pasal YouTube ni. Aku akan buat video lain pasal macam mana nak jadi YouTuber, macam mana nak register to be YPP, YouTube Ad Program and lain-lain lah. So that's all for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa like video ni, jangan lupa subscribe and jangan lupa share. Social Blade ni sekejap, tak habis lagi, tak habis lagi. Reverse mula. Okay, Social Blade ni bukan je kau boleh tahu pasal YouTube je, pasal lain-lain pun boleh. Pasal Instagram, pasal Twitter. So aku nak try aku punya Instagram, sebab aku tak nak try lagi, kita type aku punya Instagram. Sebelum tu kita tukar ni dulu ke Instagram and then type yes_iman. Ada ke tak? Okay, tak ada. So that's all for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa like video ni, jangan lupa subscribe and jangan lupa share. See you in the next video. Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku. Hey, what's up guys, so for today's video aku akan tunjukkan kat Aku akan tunjukkan dekat korang cara macam mana YouTuber dapat bukan. So for today's video aku akan tunjukkan dekat korang. Ya Allah, aku akan tunjukkan easy. Mana susah sangat. Today's video, aku rasa ada hikmah kenapa tak boleh buat video ni. Screen record dah. New recording. Boom. Okay, recording. 3, 2, 1, recording. Okay, first, kau pergi dekat Google. So, kalau korang suka, korang boleh subscribe YouTube channel aku.